Hi guys, welcome back to my channel. Fix, gak suka sama gue. Yes, as you can see, ini gue lagi di Bali. Anjay. Yes, dan gue kemarin itu udah taro story itu buat kalian. Jadi kalian kayak rekomen gue kayak apa aja yang harus gue makan selama 24 jam dari sarapan, lunch, sama dinner. Jadi ini sekarang dari respon-respon kalian itu, kalian pada suruh ke bake. Dan hello. 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 Gue tuh setiap ke Bali selalu banget ke bake. Sampai temen-temen gue semua udah pada enek gitu. Sedangkan gue kayak bisa 3 kali berturut-turut dalam 3 hari ke bake. Dan ini mau ke bake, jadi I'm so excited. Oh ya, by the way, nanti mungkin gue akan kayak sedikit bikin villa tour kali ya. Karena ini villanya gemes banget, tapi kita tunggu agak dirapihin dulu kali ya, saya baru villa tour. Sekarang kita on the way dulu ke bake. Soalnya ini daerah Seminyak, tapi bake itu ada di Canggu. Ada dua sih sebenarnya. So, let's go. Sekarang gue udah di bake dan gue mau pesan menu yang paling best itu ini. Scramble ada di bake. Sama kan guys, ini sebenarnya nggak harus pakai sendok sih. Kayak di pakai rotinya. Jadi rotinya best banget. Gue tuh kesini suka banget sama roti sourdough-nya. Mereka tuh rotinya dibikin sendiri di sini. Kayak di belakangnya tuh ada dapur gitu. Dan itu enak banget. Ini kan harus dan wajib kudu menu Emil Mario. Gue kayak agak mau ganti baju olahraga deh. Gue sebenarnya abis ini kayak niatnya mau nge-gym gitu. Gue akan mau ganti baju olahraga yang lain. Mungkin warna putih. Biar lucu. And I'll see you guys at... Oh, at villa. Gue villa tour dulu. Gue udah tau, gue udah ngerasa aura-aura ada kamera elektronik di sini. Gue udah bisa ngerasa. Tadi gue langsung bangun tidur, gue langsung kayak, apa lagi? Lu mau apa lagi? Mau villa tour. Bisa masuk. Di sini ada batu-batu dari Antartika. Kok lu enggak kayak welcome to my villa gitu kan sih? Iya, lu ngaku villa lu aja. Maksudnya di awal buat ini audiens aja. Welcome to my villa. Harus kayak gitu. Ya. Hi guys, welcome to my villa. Jadi, oh my god, I am so blessed and so happy to have this villa. Lihat, di sini gua pungut-pungutin batu waktu itu di Antartika. Yes. Di sini kayunya itu gua ambil kayu jati yang sangat mahal, harga satu blok kayak gini gak usah gue kasih tau harganya karena kalian gak bakal mampu juga. Nah di sini ini bukan kaca sembarang kaca. Di kaca ini lo bisa ngelihat kesalahan-kesalahan lo pada masa lalu. Jadi sambil lo ngaca, sambil lo kayak bisa self-reflect gitu. Terus ini pintunya tuh otomatis nih ya. Pintu buka. Keren kan? Keren kan? Nah kalau di dalam sini ada jangan gak jadi. Jangan kamar yang ini. Ada cewek, lumil. No. Ini gak boleh dibuka, pokoknya intinya ini privacy. Dan kayak kalian gak boleh tau. Oke. Nah, ini kamar gue guys. Nah guys, jadi, wah, di villa ini tuh ada kasur. Ini tuh ukurannya ukuran dewa. Bukan master, bukan queen. Oh, sebenarnya iya. Apapun apa namanya? Kuping tuh betau. Oh iya. Lu ngapain lu? Nah, terus abis itu di sini karena teman-teman gue tuh sebenarnya gue mau kasih tau ya guys, gue tuh sama spill kalau kayak gila tim-tim gue, teman-teman gue tuh banyak yang kleptomaniak. Jadi kayak ini nyimpen apa di situ? Rahasia terbesar Maya. Rahasia terbesar Maya. Mm-hmm.
Mau tau gak? Iya. Sebenarnya dia bukan manusia. Tapi? Dia Swanky. Nah terus habis itu di kamar mandi. Ini ada tempat biasa gue buang hajat. Ya, yes, of course. Terus juga ada kayak bathtub yang ini tuh bener-bener dari keramik Rusia yang bagus banget. Dan di sini juga ada pohon mangga. Huh? I know, gue tuh pinter banget. Gue tahu ini pohon mangga. Karena gue belajar IPA, guys. Terus di nggak apa-apa. Iya. Nah, yang penting maksudnya, sampai lo masukin dan lo merusak nama gue. Iya, iya. Kalau gue pecat. Terus di sini ada shower. So nice. Oh ya, by the way, kalau ada para kucing kayak gini gak boleh dicium, gak boleh diapa-apain, itu jorok banget. Jadi make sure harus langsung buang. Huh? Karena gue benci banget orang yang kayak abis kera kuping terus dicium, anjir, najis. Gue benci banget orang yang kayak abis kera kuping terus dicium, anjir, najis. Nah ini showernya itu besi dari New York. Kayak gue waktu itu sempat apa namanya, diskusi bentar sama Anna Wintour. Kayak bagusnya nih gimana dan segala macam. Nah, di kaca ini tuh juga kalian bisa ngelihat apa namanya masa depan. Me, I'm your future. Eh, keluar. Nah, ini gue waktu itu ngedesain dengan, oh my god, Rinaldi Wahyudi, kalau kalian tahu. Itu tuh adalah desainer hatties, terkenal banget. Tapi kayak sama gue waktu itu dia kerjasama untuk bikin rumput. Gimana caranya villa ini bisa punya seni gitu loh. Ngerti enggak? Jadi orang tuh masuk ke sini tuh kayak ini tuh bukan villa, ini tuh bukan tempat di mana kita akan istirahat, hanya berkumpul bersama, hanya diskusi dan segala macam. Enggak, enggak. Di sini adalah museum. Kayak nih, lihat. Gue ambil dugong dari tahun 1700. Dia masih hidup karena gue awetin. Celana renang gue, ini selalu gue keep di luar karena it's Versace, it's not Versace. Kan villa tour, kenapa jadi barang-barang lu? Pamer, biar masukin ke Mario Fashion. Nah, oh ya by the way guys, ini kolam renangnya waktu itu gue bikin 2 hektar. Ini panjang banget dan gede banget dan kedalamannya itu 288 meter. Dan di sini juga ada shower dan showernya tuh emang konsepnya agak Arizona, jadi kayak tertutup pohon-pohon, hutan-hutan gitu-gitu. Dan itu bukan karatan, tapi itu emas. Please, jangan kampung. Nah, ini handuk, ini Hermes. Yes. Gue mau semua handuk yang di villa gue itu Hermes. Oh ya, by the way, pohon-pohon ini juga kalau kalian nonton Jumanji, gue kan salah satu cast ya. Di situ emang banyak marga satwa sih. Guys, terus habis itu di sini ada dapur gue yang sebenarnya guys. Guys, kayak gue beli elektronik-elektronik ini tuh gak terlalu semahal-mahal itu loh. Karena ini gue beli di TikTok Shop. Karena kalau misalnya kalian gak tahu, TikTok Shop tuh punya fitur baru namanya Shop Tab. Dimana kalian bisa beli kayak home living, furniture-furniture yang harganya murah-murah banget, kakak gitu. Nanti bakal gue kasih tau dulu. Nah terus di sini ada meja. Ini juga mejanya tuh dari pohon talas. By the way, di sini ada satu kamar mandi lagi. Pembantu, biasanya Najib di sini. Maya. Yes, atau Maya. Nah, terus selanjutnya guys. Terus ada table yang ini kan, kayak kayunya tuh kayak look so expensive, so elegant, mahal banget, classy gitu. Terus kayak TV-TV, meja, lemari yang padahal harganya tuh murah-murah banget. Karena gue belinya di TikTok Shop dengan fitur barunya Shop Tab. Karena selain barangnya bagus-bagus, terus harganya juga murah-murah, mereka tuh lagi ada flash sale 11-11. Kalian tau kan kalau di 11-11 tuh kayak gila banget diskonannya. Nih ya, terus kayak buat bikin-bikin video, ini kan bener-bener backgroundnya tuh bagus-bagus banget kan. Kayak harus punya HP. Lu punya HP nggak? Belum. Lo harus cek Shop Tab di TikTok Shop, karena mereka tuh kayak ada promo gitu yang kayak gila banget. Jadi setiap jam 12 malam harga HP tuh cuma 11.000. Terus juga barang-barang elektronik lain harganya tuh cuma dari kayak 111.000 sampai 1.111.000 jam 8 malam. Gila nggak lo? Terus udah gitu ada diskon kupon sampai 20 juta. Gila nggak? Udah gitu semuanya gratis ongkir, jadi kalian jangan khawatir. Jangan khawatir kayak oh my god kayak Emil, tapi ini udah pasti nggak sih barang-barangnya tuh nggak original? Nggak, tenang aja saya. Ini di sini semuanya barangnya tuh autentik, barangnya tuh original. Kayak nih, bisa gue beli. Lo mau bukti? Mau. Berjalan dengan baik di sini, tempat semua teman-teman gue chill, semuanya bisa enjoy, semuanya bisa pakai modernisasi yang terjadi di dunia ini.
Pokoknya udah gue kayak kalau misal urusan elektronik, home living dan segala macam sih, basically kayak barang-barang unik juga ada di situ. Gue nggak bakal nyari di marketplace lain, gue bakal di TikTok Shop. So guys, ya udah villa tournya kayak gitu aja. Pokoknya kalian jangan lupa kalau misal kalian mau cari barang-barang elektronik, home living, barang-barang apapun, kalian bisa nyari apapun, kalian harus banget cek di Shop Tab di TikTok Shop. Yes, jangan di marketplace lain karena di TikTok Shop tuh murah-murah banget. Oke, okay, nah ini sekarang gue kayaknya agak mau tidur gitu sih, karena sejujurnya gue agak sleepy banget, agak ngantuk. Jadi gue agak tidur dulu, terus habis itu kita lanjut ke makan siang. Makan siang apa? We'll see. Guys, jadi gue udah di Sensorium sekarang, karena kalian banyak banget yang komen buat makan di Sensorium. Sebenernya Sensorium tuh juga enak buat breakfast gitu, tapi dia ada menu-menu kayak menu-menu lunchnya juga. Jadi sekarang ini lagi di sini dan sekarang jam 1.29, tapi waiting list sampai jam 2.20. Apa namanya, beli, aku mau avocado on toast. Tapi beli yang avocado on toast-nya nggak pakai cherry tomato. Jijik nggak? It even gets better. Makasih ya Pak. Enak banget, makin enak. Thank you, Dadah. Thank you so much. Baik banget, best banget. Jadi kayak experience-nya dari makanannya juga enak banget. Pelayanannya 100. Jadi tuh pelayanannya baik, makanannya enak. Tempatnya juga sekarang makin best. Jadi perfect. Are you full? No. Jadi ini sekarang udah waktu menunjukkan pukul 8, tadi gue sempet kayak power nap bentar gitu, renang segala macam. Sekarang kita mau ke Corner House, karena beberapa dari kalian juga rekomen Corner House, dan kebetulan itu deket banget dari villa gue, daerah Seminyak juga, so let's go. Sekarang gue ada di Corner House dan ini for starters gue mesen dumpling, karena di sini tuh emang kayak setiap hari selalu kayak ada promo-promo gitu, dan kebetulan hari ini promonya itu dumplings, terus kayak ada garlic bread. Nah ini gue pesen dumplingsnya, gue pesen my favorite dumplings ever. Ini kayak salted egg buns gitu. Terus abis itu gue pesen ini kayak apa namanya, spinach and tofu dumpling. Lo pesen apa? Lo pesen apa? Pesen dumpling sama steak. Ya yeah, steak. Gue juga pesen steak tapi belum sampai. Is it good? Guys, ini ternyata yang salted egg buns-nya enakan Hakka. Enakan Hakka yang di Jakarta. Thank you.
Itu udah makan, udah kenyang banget, dan sore ini hidung gue kurap. Prank. Ini tuh adalah Pure Pack. Jadi thank you so much kalian udah ngikutin keseharian gue, apa yang gue makan. Kalian kalau misalnya mau video-video lain, kalian of course komen di bawah ada ide-ide video apa. Din, kok ada ide-ide video apa, terus mau bikin apa, collab sama siapa gitu, boleh banget komen di bawah. Thank you so much for watching, semoga kalian semua enjoy, dan kalian pasti tahu banget kalau kalian gak enjoy juga bodoh. So don't forget to like, comment, subscribe, dan share juga. And I'll see you guys next week. Bye.